أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيملا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Yang mulia kepada Datuan Iman Khatib Bila dan juga ahli jawatan kuasa masjid Kamakan masjid lah dan tak ketinggalan kepada para ibu dan bapak-bapak dan hadirin hadirat yang ambil bahagian sama pada hari ini iaitu hari Jumaat. Dan tak ada uzur ke mana nak hari Jumaat. Dan banyak ke pagi dan kalau tak luar pagi teh. Sama-sama kita ikuti mengaji kitab melalui ada tadah kelingo, ada pula menadah kitab di masjid kubur kita Perewan dah. Maka hari ini dah dapat boleh kita bersama berhimpun satu majlis ilmu dalam masjid kita pada hari ini, sama-samalah kita ucap Alhamdulillah. Terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dialah hidayah taufik dapat boleh kita bagi dah bersuruh muka dan kita mari tadah kelingo atau kita mari ngaji melalui kitab. Tambah-tambah hari lagi kita duduk di akhir-akhir pada bulan Ramadan dah. Esok dah lepas tu lusa tu masuk pula akhir Ramadan dah. Dan yang Nabi katanya au wa namu akhiruhu itkhul minan nar. Puluh akhir Ramadan ni mana bebas pada api neraka. Hari ininya 18, esok 19. Jadi malam Ahad tu mula idalah. Dan itikaf di masjid. Wala ada itikaf sok mudah. Tapi puluh akhir itikaf ni hak Nabi suruh cari Lailatul Qadar. Nah, puluh akhir. Maka puluh akhir ni sebagai sunnah Nabi lah. Nabi iktikaf di masjid tu siapa dia wafat lah. Tu nak ayat tu tak ada bergaduh. Nah, pak masuk 20 orang pergi masuk 10 akhir Ramadan, Nabi mari iktikaf di masjid. Nah, kerana beramal dengan Allah Taala di dalam bulan Ramadan tambah-tambah lagi Lailatul Qadar pun lebih agak sekalinya 10 akhir pada bulan Ramadan. Tu kita ada malam ni, lepas tu malam esok. Dan beramalah pakat mari kita iktikaf di masjid sebagai hidupkan satu sunnah Nabi. Maka oleh demikian itu Tuhan panjang ke umur kita ni dapat boleh kita ibadat puasa masuk 18 hari ni dengan tak ada uzur kok mana-mana. Dan boleh puasa dengan selamat, dan boleh terawih, boleh baca Quran, boleh zikir dan lain-lain lagi lah amal ibadat hak dalam bulan Ramadan. Itu adalah tak lain tak bukan daripada hidayah taufik Allah Taala lah yang beri kepada kita dah. Itu kita duduk situ. Hari ini ni duduk dalam teriak kedua lah, panggil ayat kedua tu kita jangan duduk tinggal lagi lah. Lafa istighfar ausatuhu maghfiratun minallah. Dan mana bagi dua pasal teriak kedua ni setama tengah. Ialah hari tu maghfiratun minallah. Apa dosa? Kita baca gaparah astaghfirullahalazim min kulli zambin wa atubu ilaih. Awi banyak lapar tu. Hak lain pun bukan tak boleh baca, tapi hak tu kita bacalah. Hak khas suku, hak penggayang kedua. Daripada 10 Ramadan sampai kepada 20 Ramadan. Ni dalam idah dia ni 18 hari ni. Dah 18. Kalau kita baca Quran pun masuk juz 18 hari ni.
juz 18 ni qad aflahal mu'minun. Ada esok waqalal lazi. Marang 17 iktara balin nasihi besabuhun. Jadi kurang-kurang kita baca Quran ni dengan ngaji. 18 hari 18 juz. Ada 19 hari 19 juz. Wideng ala gutu. Ni takut 19 hari 18 hari baru boleh wallah baru. Dah. Ni tak ada turun benar, tak ada turun rum benar. Tu nak ibu boleh hari ni tu 18 juz dah dah. Ibu-ibu bapa hak penutup puspa itulah. Al-Huda pun bersama engkau hari ni. Bapa Shannon, apalagi hak sejik kita sendiri. Baiklah. Giliran kita hari ni kita tafsir Nurul Ihsan, sepatu Aqidatul Naji, patu kita hadis jawal marhum kerana jadinya dah masa. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ. Di dalam surah Baqarah ayat lebih kurangnya kalau tak silap 20. Kita mari sambung lagi hari ini hubung kaita duk cara di dalam surah Baqarah lagi. Semuanya ada 280 ni ayat. Panjang sekali dalam Quran 114 surah. Surah Al-Baqarah inilah yang paling panjang sekali. 286 surah. Alak 286 ayat. Panjangnya. Pak ayat yang paling panjang sekalipun adalah surah Baqarah juga. Sapa pipil be. Satu ayat. Tu nak royak kata dah. Kemudian dalam surah Baqarah ni kita mari ngaji dah cara sakut ten dengan orang berimi 5 ayat. Pas mari duk cara pula kepada orang beriman dengan Allah 5 ayat, lepas tu dengan orang cara orang kafir 2 ayat. Lepas tu duk cara orang munafik 14 ayat. Dah duk cara kepada orang munafik 14 ayat. Jadi hubung kaitan kita duk cara segi dah orang munafik lagilah. Tu di antara dah. Masuk dalam ayat yang ke-20. Hari ni 21, 22, 23, 24, 25 ayat. Kita main ngaji 5 ayat kalau dia dah masuk. Terbaik. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tetap kalau tu hendak royak buat banding sifat-sifat orang munafik lepas gidah. Dah, banding dengan apa nama kilat, banding dengan guruh, banding dengan hujan dengan pelakar, kita boleh dengar adalah atau orang munafik ni dia tak se dengar Quran ni, dia pekuk kelinga supaya kita tak se dengar halita, supaya kita tak se dengarkan guru-guru sebab tu dia takut masuk pengaruh dalam diri dia. Sebab tu bila Quran turun dia pekuk kelinga dia secara tu nak tak se dengarnya, takut masuk pengaruh Quran dalam dia. Ada lagi pula dia agak kata Quran ni duk celah ke dia lah. Dia tak se dengar. Sabit tu hai wak bani kata ya ja'alu na aso ana asabi ahum fi azanihim min as-sawa'iq hazaral maut.
Tu bagaimana kita duduk mengaji lepas dah dah. Lepas tu mari hari ni pulaknya selesai dah situ ya mai royak cara manggil manusia sesemua Allah Ta'ala. Tu makna ya ayyuhan nas. Dah kita ambil depan sikit tu seru manusia dengan beriman. Ya wak soro. Dah kita tukar sikit ya bukan soro dak tu seru. Seru ni makna ajak dakwah, panggil. Tu ya wak soro dah. Seru manusia dengan iman. Jadi seru yakni manggil, mengajak dah dakwah. Apa ni dakwah? Seru mengajak dakwah kok tulalah. Ya ayyuhan nasu. Hei manusia. Ya molaknya hei segala manusia, bu segala sikit. Sebab dikatakan an-nasu tu ya jamuk pada insun. Jamuk pada insan. Kalau sore insan. Dah. Kalau ramagok an-nas. Dah. Nas. Pas ini ya tahi manusia, yakni hei segala manusia. Ni tu hei suruh Nabi kita seru panggil dengan makna dakwah. Gerti kata an-nasu tu masuk tiga gulungi tu. Mana kata masuk tiga gulungi? Gulungi orang yang berimej dengan Allah. So, dan yang keduanya gulungi orang kafir. Orang yang tak percaya ke Allah Ta'ala zahir luar selalu dah. Batin zahir luar dia tak percaya. Dalam pun tak, luar pun tak. Tapi, yang tiganya masuk kepada orang munafik. Orang munafik ni, ia menzahirkan iman dan lagi pula ia susukkan iman dia. Ia zahir Islam dia, ia susukkan iman. Orang panggil golok mata ruwa. Jadi bila sebut kata an-nasu ni tubik tiga manusia lah, tiga golong ni. Beriman, kafir, patut orang munafik. Tu hai suruh Nabi kita panggil, seru mengajak. Dah. Seru mengajak u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. U'budu ni kalau kita baca dengan dengan permulaan alif tu, jadi alif tu dia panggil hidup lah. Kena baca u'budu. Kalau kita pergi baca dengan cara wasa, alif tu tak ada sabit bagi baca. Ya ayyuhan nasu budu, alif tak ada lah. Tapi kalau kita pergi baca ya ayyuhan nas u'budu, jadi alif tu hidup semula. Hidup pun kita kena baris lah. Kaedah dia ya ada bila PPE tu dia tengok situlah. Ni harah ya tiga ya baris depan, maka nak mula dia pun dengan baris depan juga. Nah, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi seru mengajak manusia ni, segala manusia ni mengajak semua oleh kamu akan Tuhan kamu. Jadi Tuhan suruh Nabi kita mengajak suruh semua oleh kamu akan Tuhan kamu. Mana Tuhan kamu? Tuhan tu dia panggil Tuhan lah. Dah suruh Nabi ajak suruh semua segala manusia semualah oleh kamu akan Tuhan kamu. Tuhan tu mana Tuhan lah. Tuhan segala perkara. Ya moga huruf ya wasana wak tuwe ni ya payah to ya tak ada wasa sien. Wasa jawi dia to. Ya ada ta dengan to. Tu ini. Ta. Tu ya tak ada. So sien do. Dari pelatu. To tan tu. Lalu tu sini. Ya geti katanya tuwe tuhe tu mana tuwe dah lah. Hei manusia semua oleh kamu akan tuhe mana tuwe. Tuwe kamu. Tuwe tu. Yang menjadi akan kamu. Menjadi makna mengada akan kamu, akan kita ni lah. Jadi kita ni boleh ada ni dengan sebab tu hewi ada. Mengada ni dulu tak ada, lepas tu baru ada. Tu makna khalaqah. Dah. Orang panggil khalaqah. Semualah oleh kamu akan Tuhan kamu. Tuhan mana? Tuhan kamu, Tuhan mana Tuhan yang menjadi akan kamu. Mengadakan kamu dulu mu tak ada, lepas tu mu baru ada.
Maka ada mu tu siapa dia wi ada tu Allah Taala. Allah Taala tu nama Tuhan. Tuhan tu makna Tuhan, Tuhan kamu. Mu sembah dia lah. Dah, sembah. Koyak kepada kafir apa nama ni? Kafir musyrikin, kafir Quraisy tu. Wallazina min qablikum, dan menjadi pula Tuhan kamu tu pula menjadi segala mereka yang dulu-dulu daripada kamu. Jadi belum daripada kita ada ni Tuhan jadi dah. Daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, Saleh, gapo Ibrahim. Jadi dulu pada mumpung Tuhan ni juga yang buat orang dulu pada kamu. Dah. Mu masa umat Nabi Muhammad, mu masa lingkungan Muhammad pun Tuhan yang nama Tuhan Allah ni lah yang buat kamu. Dan dulu daripada kamu ya Allah Taala belum buat kamu tu Tuhan buat dah manusia. Maka Tuhan dia je nama Allah juga. Ni hak Nabi duk panggil seru, suruh demo beriman dengan Allah Taala. Dah. Di sinilah puak-puak kafe mula murih Nabi buat seteru ni. Tekah belum pada ni tak ada duk gapo. Bukan Nabi Muhammad tu demo puji digelar al-Amin kepercayaan. Nak cari Nabi kecek pelawak so patah tak nyetem. Akhlak Nabi ni comel tak ada arah nak banding dah. Rupa pun jangok, perangai akhlak budi perti pun comel. Demo nak tek tak leh atas tubuh Nabi Muhammad. Dah. Hingga demo gelar Sri Al-Amin, Nabi ni orang panggil sangat kepercayaan. Orang yang ada amanah. Duk royak dah. Tapi bila ayat Nabi seru semua manusia suruh beriman dengan Allah, so semua Allah sini mulai demo murid dah. Demo murid dah sini hak demo buat seteru dengan Nabi. Mulai sini lah. Terbaik kita nanti nak lepas lagi tu. Lalu tu dah. Allazi pula. Mana? Alla allakum tattaqun. Mudah-mudahan atau harap-haraplah kamu atau supaya atullah Allah orang panggil dah dipakai dengan mana laika alikaila dah apa nama laika la Allah madah mudah-mudah hebat ada terjemah ada juga terjemah dengan mana harap-harap kamu ada kata supaya kamu tiga ulama duk tafsir la Allah dah terbaik kamu dia nak banyak kata bila mu beriman dengan Allah, mu sembah Allah, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan harap-harap kamu supaya kamu terpera kamu daripada azab neraka. Yakni hei kafir Quraisy. Dah. Nak royak kata dia mu beriman dengan Allah dan mu tuwek mu sembah Tuhan yang jadikan kamu dan jadi orang yang dulu pada kamu, harap-harap supaya kamu lepas terpera daripada azab neraka. Yakni masuk neraka tak kekal situ. Ya orang ada iman ni, ya tanda masuk neraka tak kekal. Dah, ada pun amal yang soleh, ini menanda kata masuk syurga. Dua tu ya nak pakai kedua tu. Sabe kita pergi ngaji sikit lagi dia kata wa basyiril lazina amanu wa amilus solihat. Ya gereke semua golek dua tu. Wal asri innal insana lafi khus illa lazina amanu wa amilus solihat. Ya gereke. Kalau ada imi saja tak ada amal yang soleh, ini menanda kata orang ni masuk neraka tak kekal. Satu hari ia akan tubik. Tapi kalau ada wa amilus solihah, ini menanda kata amalan yang soleh menjadi sebab boleh masuk syurga. Habis ia kena ada dua-dua ni. Ni tu ada imej semaya, dok puasa, dok zakat pun, dok haji pun, dok. Dok lakon-lakon, mata-mata Islam tu ada imej so ya. Tapi kalau imej mulai itikad betul dengan ahli sunnah, kena dok, tak ada apa dok. Tanah katamu tak kekal dah lah ni aku. Sahabat dia kata sini mudah-mudahan kamu terpera kamu daripada azab neraka. Maknanya mu tak kekal mu masuk neraka kalau beriman dengan Allah. Itu tak putus tilik Tuhan lah. Kalau Tuhan nak boroh dia, dengan tak ada beramal pun tak ada apa nak masuk syurga kerana iman dia dah. Tapi janji dia ni kena wa amilus solihat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyaman amalan solihat. Tak lagi. Siapa-siapa dia harap nak jumpa dengan aku, jumpa balas saya tu kena paling yakman amalan solihah.
kena buat amal, lagi pula amal yang soleh. Ni kita duk ngaji nak jadi amal yang soleh ni. Sebagaimana dah apa saudara kita duk royak saat ni dah al amalu dah apa nama al ilmu imamu wal amalu tabi'uhu. Bermula ilmu ni tu imi. Ha tu imi ilmu jadi tu imi. Tu imi ana duk depeh lah imi-imi duk depeh. Wal amalu tabi'uhu dan bermula amal ni ikut. Amal ni orang panggil makmum. Ingat molek dah. Tu ime tu dia panggil ilmu jadi tu ime. Pas tu ime dengan makmum cuba bagi tengok sedik mana balasoh mana. Adakah makmum jadi dulu pada tu ime? Doktor ime duk depan. Makmum ni turun. Ha ni sebab tu kita nak boleh jadi apa nama ni amal yang soleh, ya kita kena tok ilmu duk dulu, pas tu amal turun belakang. Ha kalau amal duk dulu, ilmu duk belakang jadi tukarlah. Makmum duduk depan tu imam duduk belakang tak ada mas maya masa tu. Ah ha, tu di antara dah. Sabit nak jadi amal yang soleh ni ya kena mengajilah. Ya kena mengaji dah. Ah ha, ya kena belajar. Ya tiap amal tu kita nak jadi yang soleh, yang comel, yang lawa, yang baik ni. Dah. Soleh ni yang jauh yang comel ni makna bersepakai dengan ilmu. Ah ha, mai kita tengoklah kitab pula. Ah ha, baik. Jawab hari sifat pula. Bilakan kamu berimeh sanding dan la allakum tatakun, mudah-mudahan kamu terperolah kamu pada azab neraka. Maknanya masuk neraka tak kekal. Tapi kalau tak berimi, kekal tak hari, tak tahu bila hari nak tobat. Tak ada hari dah lah. Allah waliyazabilah na'uzubillahi min zalik. Lah ni kita boleh rasa belaka dah. Kau puasa kau kita boleh rasa. Buat mikir ke akhirat. Lapar 12 jam 13 jam ni habis gamuk. Tu nak ayat beji. Panah kita boleh gamuk dah betul puasa tahun ni panas-panas sungguh. Nak tubik pergi kedai jalan kita tak boleh satu mik nak duduk toleh. Loh, panah huwak, wumi lagi panah, tapal lagi panah. Tak ada cerita lah, panah. Pak akhirat, Allah, bau banyak mana gandor dengan hal ni. Matahari jekang dengan kepala, bukan matahari ni dah, matahari lain dah. Matahari ni pun, kata riwayat ahli sains, kalau ambil dunia ni. Giltak wah perut dia bunyi siah. China, wiknati, hacul busa dunia ni. Panah matahari ni tahu mana tak tahulah. Pada perjalanan 2000 tahun ni. Baik dia. 2000 tahun jauh di matahari duduk dengan bumi ni. Kalau minta uang perut dia pakai hacur China wiknati. Supaya kita berketah dalam api yang panah. Buh apa nama ni ketah yang kering dalam api duduk nyala lalu. Buh pak bunyi psiup. Habis. Buh kabur. Ning sabit kata beramalah, beramalah. Wibanyuk. Tak ada sikit kita nak makan di sana. Bak itikok ngaji molek. Kita jadi ahli sunnah wa jahwi sungguh. Dan pas kita amal jadi soleh, kita belajar. InsyaAllah kita akan selamat di akhirat. Dan apa tidak sudah sungguh lah. Dan takut. Sambil alam sikit banyak tak kena ma'ah lah tu. Aku duduk lah belajar dah. Ingat gitulah. Tapi jangan tinggal lah. Kosok-kosok pun. Dan adalah putusnya kita nak ngaji dah. Kita pakat mari dengar sikit banyak. Kalau lebih pada bulan lain, kita tahu semua dah tu. Baik. Tu yang bila lagi. Allazi ja'ala lakumul arda firasa. Ah ni sifat lagi dah. Nak royak. Tuhan ni. Dah ialah Tuhan menjadikan kamu pula. Tuhan ni pula Tuhan yang menjadi bagi kamu bumi itu hapare. Ah hapare orang panggil firas. Ah tu. Allazi ja'ala lakumul arda firasa. Firas hapare tengok apa bumi. Mudah tu Tuhan duk bila nikmat dia kita tak terasa. Kalau tak gede Tuhan pergi jadi bumi lemak sepokok leh. Tuhan pergi jadikan bumi lemak sepecah nak jalan kena. Turun bulu ada kak poho. Turun bulu ada kak putih. Nak akik sosa tak rak. Nak jalan lagu mana. Nak cari makan pun susah dah. Kalau tak gede bumi pergi jadi lemak supaya dengan bubur. Supaya tanah seluruh perak masuk nak akik tanah. Nak buat lagu mana? Kita nak jalan tak boleh. Ha ni Tuhan duk royak kata mu sembah kau Tuhan ning lama amat meroyak. Tuhan yang menjadikan firas hapare di atas muka bumi ambil kesenanganmu tu. Pas tak kedek kalau Tuhan jadikan bumi kerah pepsi, lagu mana jadi? Allah, kita tak mikir belaka ni kalau Tuhan tak cerita duk royak nikmat dia. Pas tambah-tambah dunia lo ni ambil kesenangan. Siapa kita kata nak pergi mana seram? Tak ada kena jalan dah. Bukan dia mau pergi berok pun rapat di pintu jamai dengan mutu.
Jadilah tercapuk jatuh habis dah lah ni kesenengih. Ha, nampaklah manusia obotan ayuk. Tersebab dia buat hakikat yang sebenar Allah Ta'ala duk susung. Nak ambil kemudahan bagi hamba dia ni. Kita tengoklah jasa dia tu. Masa dia ni buat gitu, buat gini. Jasa dia. Itu sabak yang sajanya. Susun takdir iradah Allah Ta'ala siya kalau lagi. Untuk nak wisnir ke hamba dia. Itu dia duk bilikan kepada nah, nikmat-nikmat dia wui kepada kita sebagai laku ke hamba untuk ambil keseningan atas muka bumi. Tengok tu. Apa? Firas. Apa ni? Tengok. Sini. Jalan. Oh, tengok pertama jalan payah. Awak dengan minyak tangan gapo. Sapa seni. Masa dekat. Kita ni dulu gak lo. Ginara dulu gak Allah. Lo ni seni dah. Tak ada kena tunggu kereta dah. Mutul dah laku-laku dah. Itu ingat molek musmah laku Tuhan ni. Tuhan yang menjadi firah ni. Bumi ni sebagai jadikan apa nama ni dah haparai untuk ambil kesenanganmu tu tu hadok bila lagi dan lagi pula tu ha bila lagi wassamaa binaa ni kalau ngaji tajwid mak mutasil belaka ni lepas para rahmat ada hamzah lepas para rahmat ada hamzah mak mutasil kerana bubun harahmat dengan hamzah duk lek limutullah pasal lagi boleh panggil mak mutasil asal lagi boleh panggil mak wajib. Karena wajib kita baca wilbih pada satu alih. Dah. Terbaik. Dan lagi pula. Dan Allah Ta'ala menjadi pula. Langit itu atak. Atak ni mana perabung lah. Dia boleh teduh tak kita tu. Tu nak ayat tu hidup bila orang panggil. Ni orang panggil asal, orang panggil apa nama ni. Langit itu mana atak orang panggil. Maksud atak di sini ada duduk perabung di atas kita. Atas kepala kita tu. Tu orang panggil, orang panggil hatta yang duduk di atas kepala kita tu. Dah orang panggil sebagai teduhailah di atas kepala kita tu Tuhan menjadikan langit. Tu mo tu boleh kita buat mikir belaka boleh duk gunakan nikmat-nikmat yang kita duk wah likungi langit Allah Taala ni dah. Terbaik. Wa anzala minas samaa'i wa anzala minas samaa'a jatuh baris tu dah. Ya nak i dah. Karena masuk mina tu harah dia baris bawah lah. Wa anzala minas samaa'i maa. Ya wak baris apa tu? Dia wak baris atas. Kita pergi saling buku baris bawah. Catat. Dah letak dia tu dia panggil salah dah. Cuba pergi buka lah kerana kena tak. Dah. Wa anzala minas samaa'a ko i. I dah. I ya wak baris a. Tu baik kita gitu kasih tu sikit. Bahagia dia mau tanda kita lah. Kalau tanda kita tu tanda kelinga gitulah. Berasa payah tak reti sangat kat nera lalu pun tak apa. Ya sepada kita duduk di majlis ilmu nera pun tak apa dah. Dah nera tak apa dah. Boleh kira kata masuk dalam majlis ilmu dah. Apa tu wa anzala minas samaa'i maa. Kena panjang belaka tu mak mutasir dah. Arah mak dengan hamzah duduk lah kelimah tu dah. Baik. Dan menurun iyo iyo Allah Ta'ala ni tu hidup bila lagi lah. Suruh Nabi royak kepada kafir Quraisy nak suruh semua Allah Ta'ala tu yang makhluk. Allah Ta'ala ni pula yang menjadikan kamu. Dan menjadi orang dulu pada kamu. Dan menjadikan bumi sebagai haparai mudah mu'amid kesenengi. Dan menjadi pula langit sebagai atak di atas kepalamu. Lepas bila pula? Wa anzala minas samaa'i ma'ani dan menurun ia Allah Ta'ala daripada langit itu. Dah. Menurun air hujan. Langit dengan mana orang panggil langit dengan mana? Dengan mana awal hak mengandungi penuh tu. Tu gapa tiap-tiap benda yang alik atas orang panggil langit pada lurahnya. Dah. Tiap-tiap barang yang sebelah alik atas boleh panggil langit pada lorak. Hak tamu ni langit sungguh tu. Langit yang duduk teduh atas kepala ni. Dah. Langit yang ada di atas kepala kita ni. Hak tu dia panggil langit sungguh hak tu. Dah. Hak tu dia panggil langit sungguh. Dah. Ma'ala wartafa'a. Dah. Mana tiap-tiap barang yang tinggi. Boleh panggil langit pada luar. Dah. Kamu dia. Kerana Allah Ta'ala duduk bila nikmat dia yang katanya. Dan menurun ia Allah Ta'ala daripada langit itu. Turun gapa weh? Turun air hujan. Maksud langit tempat awal yang mengandung apa?
nampak apa nama mengani mengandungi aidal itu nampak gelap no. Ah Yahudi itu Yahudi ni ahli sunnah yo mari dalam serga. Yo mari dalam serga, ai mari dalam serga sat ni yo mari masuk di dalam awal. Awal yang kita tengok dia masuk pak dalam tu tu masuk dalam awal ya gelap nampak no. Hati yo lah tu Yahudi nak turun tu. Ah tu ai tu yang mari daripada serga. Tapi fak mu'tazilah ahli sains dia kata hujan ni dia ada satu belala. Satu belala dia pergi seruk dalam laut, laut kubu ke ikutlah. Kubu konara ikut dia pergi seruk tu, ayah waktu baikkan air saat ni masuk di dalam awal. Ah masuk dalam awal kita ada nampak tu jadi tawar air tu. Ah le tawar tu lepas tu mengenuh mari tu hanyu nak turun mana kan nak ke Tuhan lah. Ah tu fak ilmu ahli sains dengan mu'tazilah gitu yang kata air hujan ni yang mari daripada laut. Ngap supaya ngap belala ia sengok masuk. Yakit mari ia sembuh naik daripada awal tu situ ia tukar jadi tawar tak asing tu. Ah dalam gaji dia. Dah, apa tu turun mari masuk dalam awal nampak rendah bila masa itu turun turun. Tapi kita ahli sunnah ni dak weh. Hujan ni yang mari dalam serga. Tubik mari serga ia masuk dalam dalam awal. Awal hok gelak tu bukan awal ada lagu teh tu awal tu awal tu tak kira tu tak turun. Hujan tu. Ah tu nak royak dah. Akan mana bila ia penuh jadi genoh mengandungi awal air dalam tu tu, ha turun mari tu dengan kanak kita hanya juga nak turun mana turun mana. Apalah ni lama benar tak hujan turun. Ah dah, tu saya tak turun lagi. Dia tak amun duk gelak-gelak aja tak turun. Ah dah tu dia panggil kanak ki hujan tu ada agak ulama tafsir dah. Patu hai duk bakit juga tu. Bakit duk royak kepada Muhammad mengoyaklah. Suruh semua Tuhanmu, Tuhanmu yang menjadikan kamu, yang menjadikan orang dulu pada kamu, menjadikan bumi sebagai hapare, menjadikan langit sebagai hatak, dan menjadikan langit tu pula turunkan hujan. Ha, tu tengok you duduk gila, tu nak we kita terasa dengan nikmat dia dah. Kita nak lari dengan nikmat dia tak lepas. Baik. Fa'akhraja bihi minas samarati. Bila langit air hujan turun saat itu, maka mengeluarkan iyo iyo Tuhan kamu tak situ. Maka mengeluarkan iyo iyo Tuhan kamu dengan dah dengan mana dengan sebab hujan tu. Ah dengannya mana dengan sebab air hujan hok turun tu daripada segala buah-buahan. Ah dengan sebab air hujan turun tulah buah padi, buahnya buah pula, buah kayu, buah dia, gapo tu, bek bunga tu, bek dokong, gapo tu. Dengan sebab air hujan tu. Dengan sebab hujan tu, dia turun tu. Oh, kalau rasa tu, dia tak turun hujan. Tengok ni, kering belakang dah. Kering-kering dah, pucuk-pucuk kayu tak pucuk dah. Allah, akibat dia duduk susah belakang dah. Demo dia banyak-banyak tu, tak apa air dah. Kau mampu pun mampu dah. Ha, tu susah lah, dia tu, dia tak buri kot, nak kata gini. Tak ada dengan air nak gali, gapo tak ada dah. Ah sabik tu hidup bila sangat tu. Fa akhraja bihi minas samarati. Maka kami keluarkan air hujan saat itu dah. Keluar saat ni air hujan saat itu dah bagi kamu saat itu dengannya dengan sebab air hujan itu dari segala buah-buahan. Jadi segala siapa bunga siapa tubik buah dah rizqan lakum rezeki bagi kamu. Yakni jadi rezeki yang kamu ambil duk boleh makan, duk boleh guna dan lugak boleh. Nah, tumbuh-tumbuh pohon kayu, pohon gapo rupa apa dan lalai boleh pula menjadikan daripada benatang wak rezeki pula dah. Ha, dah pada benatang tu jadi rezeki bagi kamu. Dengan sebab benatang duk makan rupuk, makan lalai, makan pohon patube, kambing atau lembu, ah tah tu dengan sebab kambing mata lembu tu jadi rezeki bagimu pula. Ha, sebab Tuhan ni jadi semua makhluk ni untuk manusia, okey. Ha, dah. Tapi dengan hujan turun tu menjadikan buah-buah tumbuh-tumbuh sebab jadi subur segar. Ah siapa kita boleh ambil buat rezeki dengan dia. Dan juga benatang pun kalau rasa tengoklah ni rupuk siapa merah. Ah kering mapuh dah. Lemu lepu apa lemu kami nak makan pun susah. Tapi dengan sejak hujan turun tu tumbuh segar semula dan siapa benatang ambil buat makan dengan dia, benatang tu pula gemuk segar, kita pula boleh makan dia lah. Menjadi rezeki bagi kita lah dah. Ah tu tengok tu hidup bila suruh Nabi kita cerita kepada fak kafir Quraisy di Kemtamkah, musmahlah tu wemu yang nama Allah menjadikan kamu.
Ah dah tu ya ayyuhallazina amanu su apa ya ayyuhallazina ayyuhannas nah ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum apa dah ya bila fala taj'alu lillahi andada maka jangan kamu jadi bagi Allah tu syarik pada ibadah sinilah bila-bila-bila tiga empat perkara dah. Suruh sembahkan Tuhan, Tuhan yang jadi kamu. Dan Tuhan yang menjadi orang yang dulu pada kamu. Dan Tuhan pula yang membuat kebomin hapare mudah bagi kamu. Dan atak sebagai jadi langit atas palamu, langit sebagai atak. Dan jadi pula air hujan yang turun boleh subuhkan pautan-pautan kayu. Dengan sebab tu boleh buat rezeki kepadamu. Kalau gitu mungning, mengoyak dia Muhammad. Fala taj'alu lillahi andada maka jangilah kamu jadi bagi Allah tu syarik pada ibadah. Jangan duk sekutulah. Jangan duk sekutu piamu sembah mu sembah tokong. Piye orang tanya mu berkena esakut dengan Allah Taala siapa jadi langit bumi? Siapa yang menjadikan matahari duk jalan gelap, cerah gelap cerah? Dan bintang dan langit berbintang dan boleh duk jalan siapa dia? Dia tak ada jawab kata tokong dia duk sembah. Dia jawab gapo? La yaqulunallah. Tentu dia jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Muhammad cuba mengi tanya kafir Quraisy. Hok duk sembah berhala tu. Deke. Ayat nak royak kata siapa dia man khalaqas samawati wal ard? Siapa dia yang menjadikan tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi? La yaqulunallah, tentu dia jawab Allah. Dia tak royak kata tokong dia buat. Dia tak royak kata tokong dia yang menjadi langit bumi. Dia royak Allah. Matahari duk jalan gelak cerah boleh bitet. Allah Taala. Tapi piamu sembah di sembah tokong syarik tu mana qasi. Piamu itikad Allah Taala Rabb sebagai Tuhan yang menjadi segala alam. Tapi piamu sembah di sembah tokong. Atau jangilah fala taj'alu dah apa nama ni lillahi andada maka jangilah dah kamu jadi bagi Allah syarik makna qasi sembah Tuhan ratik sembah tokong ratik kita ni dah siapa dia menjadi langit bumi Allah siapa memati siapa menghidup siapa mensegar siapa mensakit siapa rezeki Allah lepas tu sembah Allah juga tu kita ahli sunnah ya dak tapi musyrikin nah percaya Allah Taala jadi langit bumi tapi sembah-sembah berhala ha tu nak jadi ni amun janganlah ha tu kata gitu situ tempat nabi mula murih demo tu murih selalu dah siapa tawarai munduk kacen nak gapo Muhammad kalau mu nak tino tak apalah nak ge cari tino janguk dalam kota Mekahwi kepadamu tapi syarat mu kena beradu dakwah. Dia murid dah lah. Kalau murwa, kalau mu nak kota menang tinggi. Tak apalah, bagi Mekah tu, kamu boleh jawab teh, boleh separuh. Perata menteri keraksuan Mahathai. Tu kedai bayar tu keraksuan Mahathai. Kamu mahmat jadi untuk mu jaga jawab teh ni. Lama tiga, mu nak tina janguk. Tak apa, mahmat carilah kota Mekah. Wih nak janguk kepadamu. Untuk mu ambil kesenangan dalam orang tina ni. Luak bini nak apalah lah. Tapi suami tak janganlah duduk karuk tokong tok nenek asal aku. Dia murid situ tu. Mulai murid Nabi. Pas Nabi ngaruk dia pun tak ngaruk. Di situlah sabit tu Tuhan kata lah. Waja'alna likullin nabiyyin dah adwa. Tidakkah kami jadikan tiap-tiap nabi seteru dengan demo belaka. Alik Nabi Rasul ni tak ada seteru dengan demo. Demo buat seteru dengan dia. Tu waja'alna likullin nabiyyin adwa. Dah, mana Tuhan kami yang jadikan tiap-tiap nabi lapis semanu jadi seteru dengan orang laku-laku. Orang buat seteru dengan dia. Dia ni tak ada seteru dengan demo buku tu. Buku demo sembah berhala nabi pergi perak dengan buku tu. Timbo mari kata mu ni jahat Muhammad duk karuk dah duk tuduh hok tok nenek ku asal lagi. Tu nak royak dah. Sabik itulah di antara orang duk tanya hari ni boleh mu sembah tokong, sembah berhala. Ya tak aku turut tok nenek aku lagi lah. Duk turut tok nenek aku lagi lagu tu lah. Dah tu nak royak kata, ya ambil asas itu turut tok nenek dia.
Kalau tak ada nak makan tahi, makan tahi buat tu. Dia tak ada ambil mikir langsung. Kata gambar patung boleh buat gapo. Nak ada orang menjadi. Bukan Tuhan menjadi. Tapi melalui sebab dengan manusia dia buat. Dengan hujan panas nak lari tak boleh. Tapi tak fikir situ. Kau dah ambil beralah. Wak Tuhan aku tak ambil lari sirik. Jangan sirik pada ibadat. Wa antum ta'lamun. Dan bermula kamu. Yang ini pada awal pada wawul ha dah. Dan pada ha bermula kamu tu ketahui bahwasanya Allah ya Ta'ala menjadikan alam. Kamu tahu kata Allah Ta'ala menjadi langit bumi. Seperti kita kata saat ini lah. Wala'in sa'altahum man khalaqas sama. Cuba kita tanya kafir Quraisy dan semua berhala. Siapa dia jadikan langit bumi? Dia jawab la yakulun Allah. Sabit tu sini. Kamu tahu bahwasanya Allah Ta'ala yang menjadikan alam. Kita nampak langit bumi ni. Bukan tokong untuk buat. Dan tiada mereka itu. Tiada segala syarik. Syarik mana tokong untuk keliling pening itulah. 300 ekor lebih. 360 ekor. Keliling Kaabah. Pada duduk di sofa marwah. Ambil sobat-sobat nak tawah tu. Tak takut segeng dengan tokong. Tu nak royak tu. Di bukit sofa pun ada. Di marwah pun ada. Aku mana ya? Klik Mekah panah-panah. Lah ni ada lagi lah ni. Dogi. Ada dah lah doyak ambil dulu ya tegak Allah di bukit sofa di marwah tegak kau jalan suk-suk kau kong aja tu. Abik fo Islam buk menyas mena kau celah tu gak. Tok stalih no sei lah. Segai tok kong dok jeguk-jeguk. Siapa tu he kata inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit sofa dan bukit marwah ni adalah tanda adalah kejadian agama Allah Taala. Mutawahlah, musailah. Nah, sofa dan marwah ni tanda agama Tuhan. Tawah lah se'eh lah. Itu baru sobat-sobat pergi tawah mana pergi se'eh. Sebab apa ayat tu turun berkenaan fok sobat tak se'eh nak tawah tak se'eh nak se'eh. Jadi segar kan tu tokong duduk berjeguk-berjeguk. Itu nak ayak weh. Pada tahu tu jamin dulu. Tapi tokong yang banyak di sofa marwah. Tadi kata baitillah. Pada emo tu kan boleh buat langit bumi. Dah. Ya tahu cekak ada buat. Dan tiada mereka itu mereka syarik menjadikan alam. Tak ada jadi gapo dia. Ya tu manusia buat ya. Tapi tak ada arah Tuhan gi buka kok tu nampak kata dia bertuhan hak tu. Dan tiada Tuhan. Dan tiada Tuhan mana yang mustahak yang disembah. Itu la ilaha tu. Tiada ada Tuhan yang sembah, yang mustahak yang disembah, malaikat yang menjadikan alam. Ni hak kita mustahak yang disembah sungguh. Ya lah itu bukan tu. Bukan tu yang mustahak yang disembah. Tu dia panggil. Hak kita bersahak yang disembah sungguh. Tuhan yang wa alam ni. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah mana? Tuhan Rabb yang menjadikan alam. Tuhan yang mengkontrolkan alam. Tuhan yang membelakan alam ni. Itu. Yang membela, yang menjadi, yang mengkontrol. Itu semua orang panggil, boleh pergi belakang makna dia tu. Maka Tuhan ni lah Tuhan yang menjadikan alam. Hak ni hak berhak yang kita sembah ni. Kita duk bawa siang malam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allah jualah Tuhan yang patut aku sembah. Ya sebenar. Yang lain tak sama sekali. Tinggi ke makna dia tu dah. La ilaha illallah Allah jualah Tuhan. Tidak ada yang lain yang patut aku sembah. Jaya ya sebenarnya. Yalah yang kekalnya. Yalah yang satunya. Yalah yang kuasanya. Ya so ya jo. Duduk dalam la ilaha illallah tu. Habis pahala banyak sangat yawi tu. Penuh langit bomen lah yawi pahala. Kalau kita gini niat lagu tu. Dia ada makna lagu tu. La ilaha illallah Allah jualah Tuhan. Allah jualah yang kuasa. Allah jualah yang hidup. Ada apa-apa dah. Allah banyak. Kalau la ilaha illallah ingat ke akhirat. Tak ditengok orang mati tani masuk dalam lubang kubur tanah kerakung. Yak berasap panah di bawah. Allah lah gali pula liyelah hak. Bubuh sengah mayat dalam tu kat yang berasak, yang kebuk panah huat dalam tu kat Allah. Tak ada gamuk nak duduk lagu mana. Sore diri, pakat tak ada amalan nak duduk lagu mana. Lalu tu tuan belai-belai duduk ngatik, ingat hak lagu tu boleh tujuh atau. Tu nak royak. Tak ke? Apa kalau ngatik juga ingat nak makan bubur cendol ke?
Ngatik juga nak makan nasi minyak gak hot tu boleh 10. Karena ingat kau dunia. Apa dah tak rebat? Ayah molek ayah orang panggil nak dua lalulah. Nak dua orang panggil. Nah, mulut sebut hati mari ni lama satu ni. La ilaha illallah. Allah jualah telah perut mari. Payah mana lebih zikir hati dengan mana menyebut mulut. Ayah tak boleh dia orang panggil mulut lah ya belapak pula tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dia panggil. Ada perut tak ada ingat pun tak ada zikir lah perut tu. Sabit zikir tu berdua makna. Zikir dengan mana menyebut subhanallah walhamdulillah. Tu zikir dengan mana menyebut. Ada sakit zikir dengan mana mengingat. Duk ingat dalam hati kepada Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Suci, Allah Maha Kaya, Allah Ta'ala satu, Allah Ta'ala hidup, Allah Ta'ala kuasa segala-gala perkara. Allah lah tuai segala makhluk, Allah Ta'ala lah tuai segala tuai dengan kau. Ya duk mari dalam perut. Tu dia panggil ingat dengan mana zikir. Tapi nak mari mana? Nak mari boleh kita sebut, ya mari ingat dulu. Ya mari ingat dulu. Kalau tidak segitu, ingat lebih. Nak boleh kita sebut, ya mari diingat dulu. Tengok kita nak sebut siapa-siapa dia tu. Ingat dulu weh. Ya weh. Tak kotik pa kita. Tak email kita tak mari. Jadi kita sama taruh nak sebut nama tu, ya mari ingat dulu. Ya situ kalau tengok tu lebih pada ingat lah. Kalau mari ingat, ya lazim pada sebut lalu dah. Okey, mari gaya weh. Apa-apa, siapa ngigah nah. Mena. Oh na. Nah mana, nah mik mana. Tapi kena mudah sebut. Buat temu ingat semua lah perut. Siapa mengigah sebut nama nah, nah. Tu nak royak minah dia murih. Bini nama minah dah. Dia panggil minah lagi. Tu nak royak dah. Tu di antara. Lazim bila kita ingat, kita sebut lah. Tu di antara dah. Tapi hak tinggi lama satu. Mulut sebut, hati ingat. Hak tu lama satu sekali. Pisah lah. Wirti makna dia kata. Subhanallah, maha suci Allah. Tu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allah maha besar. La ilaha illallah, Allah jualah Tuhan. Ya latif, Tuhan wahai mal, Tuhan yang maha melembut. Bagi pagi. Ada belakang. Baik. Hawa in kuntum fi raibin. Ini ayat lain adalah. Setengah pada kafir Quraisy ni, ya tak percaya kepada Nabi Muhammad duk baca Quran. Nabi Muhammad baca Quran kedai-kedai ya jelun wa innahu la majnun. Sesungguhnya kata kau Nabi Muhammad mu adalah Muhammad mu orang gila. Tengok tu kata kau Nabi, bukan kata semata tak percaya Quran saja dak. Siapa ya jelun tengok Nabi baca Quran, kau saya dengar pun jelun tengok. Bila jelin tu kata Nabi la majnun, tengok wa ilah pula dah tu. Sesungguhnya Muhammad ni mu gila, hati kata Nabi. Nabi ya sabar, ya dia mau kata apa kata, tak ada apa dia. Dia kata tengok dia mau tahukan tai utar di atas kepala gapo. Sapu-sapu gitu Fatimah duk teriaknya. Ayahku buat gapo boleh buat gini ke ayahku? Ayahku buat gapo demo boleh demo taburkan tai utar atas belakang atas kepala. Nabi tak ada apa ya. Fatimah duk teriak galagati saya ingat pada Nabi. Tak ada buat demo pekau tai utar. Pak kita apa urang pekau tai lembu tu nebek kita hidup lah ni. Tak ada. Hatu nak royak wi. Nabi tai utar gapo busuk-busuk tamada ya. Wi Ali Nabi lalu tui-tui. Hatu nak royak cara tu nah tapi Nabi tak ada pofas bi musabba Muhammad. Nabi lain boleh sobat tak ada semua tak boleh sobat. Hatu nak royak. Duk tui-tui lagi kata Nabi lagi. Ada Nabi nak boh imej demo Ibnu masuk surga. Tu ke pagi. Lepas tu bila duk mari ragu-ragu tak percaya Quran hak Nabi duk baca. Dek bila duk ragu-ragu, duk baca, Nabi duk baca mai duk sok-sok, lalu itulah Tuhan pun mari dia turun. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih. Dek. Jadi nak ayat atas dan jika adalah kamu pada sok. Kamu situ kena pada kafir lah, kafir Quraisy tu. Hei kufar, hei kafir Quraisy. Kalau munduk mari sok, munduk bagi ragu-ragu, duk mari wahweh. Sok ni adalah kau pilih 50-50. Quran ni mari pada Allah kau, mari kau Muhammad. Tu 50-50 tu. Padahal Quran ni la raiba fi, bukan jenis sok Quran ni, siapa sok kafir lah.
Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi. Nah, Quran ni ya turun daripada langit. Ah, Quran turun tu pula. Quran ni la raiba fi, bukan jenis syak dia ni. Tak leh ragu, tak leh apa dah. Surat Quran ni minallah, bukan pada malaikat, bukan daripada ulama nabi. Tapi puak kafir duk syak Quran ni Tak percaya yo, duk mari syak ragu mai ke Allah ke mai ke Nabi Muhammad. Nak kata mari nabi, nabi tak pandai baca, tak pandai nulis. Nabi tak ngaji. Munggu Nabi mikmano tok guru, tak ada tok guru. Tok guru kok malaikat tak nampak tengok. Sampai tuduh buat kafir, Muhammad ni ngaji mano tok guru tak ada bunyi ngaji ponok tu ponok ni. Tapi Quran mari pandai baca. Nah, orang baca, anak suruh dia baca, dia tak reti. Tapi Quran mari dia pandai sebab dia beredul aja. Quran lah pun Muhammad karim. Muhammad karim tak pandai baca. Tak pandai nulis. Nak kata mai ke Allah Ta'ala, dia agak tu tu. Baik Muhammad, kalau tak kena fok kape kurih, duk buat tak percaya, Quran duk i'ah. Mari sok wahweh gitu, wahweh gini, mu ingatlah. Mu kata gini, mimma nazalna, ya duk mari sok daripada Quran. Itu ya wa'ari tafsir lalu tu, asalnya mimma tu, dia pengen mausul ya, daripada bagai, dah ke? Tapi tak apa, ya tafsir lalu dah. Mimma daripada bagai, maksud bagai di sini, mana kena Quran lah. Duk sok, dah, daripada tertengah, daripada Quran. Quran ni, yang telah kami turun. Dah, mana tahu mana menurun. Sebab inna anzalnahu fi lailatul qadr, sesungguhnya kami telah menurun. Nah, Al-Quran tu malam Lailatul Qadar. Ya turun dengan menurun je lain pula dah. Lazim dengan mutaaddi apa tu pula tu. Menurun mana Tuhan menurun? Nah, apa nama ni? Ala abdina atahammu kami. Jadi Tuhan waktu turun Quran di atahammu dia. Mana hamba dianya? Ya nak tafsir. Atau boleh panggil bandar. Mana hamba dianya? Ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ni Allah Taala waktu turun di atas Nabi Muhammad ni hamba dia hak dia kasih sekali. Waktu turun saat itu di mana hamba kami iaitu nama Muhammad, adakah daripada Allah? Tu dia mari sok. Quran yang turun di atas Nabi Muhammad tu adakah mari sok? Mari ragu-ragu mai pada Allah. Atau tiada Allah. Itu sok dia panggil. Quran ni mari pada Allah ke? Atau bukan mari pada Allah Ta'ala. Itu dia panggil sok. Duk ragu-ragu tu sama tengok. Padahal Quran tu yang turun atas Nabi Muhammad. Tapi buat kafir Quraisy, kafir kufar ni. Duk mari ragu, mari pada Allah ke? Atau tak mari pada Allah. Kalau kita orang berimik dengan Tuhan. Duk mari sok Quran lagu tu. Pakai kafir tak apa-apa dah lah. Quran ni masuk rukun iman ke? Wajib kita percaya pada kitabullah. Dan orang panggil apa nama? Kitabus Samawiyah. Kitab bahasa turun langit ada 104 buah. Pak kita dapat ragu-ragu. Allah Ta'ala kau malaikat Quran. Atau Nabi-Nabi kari. Akan cuik kafir lah. Juk goyak cerita buat kupat. Duk mari sok. Quran mai pada Allah. Atau tidak pada Allah Ta'ala. Kalau gitu baiklah. Kalau duk mari sok. Duk ragu-ragu lagu tu. Menggoyak Muhammad dia. Lock week dia lagi. Goyak ke apa? Fattu bi suratim mim mislih. Maka bawa datang oleh kamu dengan satu surah. Yang baca suruh, suruh pun lagu tu juga. Suruh pun tulis lagu tu juga dah. Ni kita kena baca dengan surah. Atau fa'tu bi surah. Maka bawa datang oleh kamu dengan satu surah. Wa'ari satu surah. Daripada seupama yang adalah ia. Dah. Kita ada situ tu. Yang adalah ia satu surah ni. Daripada seupamanya, seupama Quran yang kami turun kepada Nabi Muhammad. Awaklah. Dah muduk sok kata Quran mari pada Allah atau tak mari pada Allah Ta'ala. Muat marilah satu surah. We supa dengan Quran. Supa nasbah mubalarah. Supa nasbah orang panggil fasah. Apa nama ni? Supa nasbah daripada fasahah dia. Dah. Nasbah daripada elok. Nah sebuah susun kata dan bari-bari cerita-cerita. Bari supa. Tengok Quran kan goyak bari jamek orang dulu. Nabi Adam. Bini nama Siti Hawa. Anak 40 orang. Balah wadik-wadik siapa mati, siapa dia bunuh. Habis, kau bunuh habis. Anak disayang sekali tak ada harap ni anak jadi Nabi.
Hang oyak cerita supaya dengan sebenarnya dia oyak cerita pelawak. Nah, yang bunuh tu kau ada dengan hawa pergi buat haji di Mekah. Tak puas hati tiga perkara, kanak orang dah sebut nama Musa Mohi habis aku nak bunuh mu. Lama dua tak puas hati gerbang mu Allah Taala timu hak kuda. Lama tiga tino jangok mu aku kuda. Bunuhlah, aku tak saya bunuh mu, aku lawan dengan mu tapi aku takut ke Allah Taala. Inni akhaf Allah rabbal alamin. Tu, jawab dia habis kata. Aku tak saya bunuh. Bunuhlah sebab aku tak takut, aku tak lawan. Aku lawan dengan mu. Tapi aku takut kalau Allah Ta'ala yang jaga alam. Itu bunuh tak pandai lagi nak bunuh. Tengoknya setan buat rupa gagak ke. Itu nak royak ambil batu rumah tahpala. Cerita royak. Siapa ada dengan hawa teriak saya kepada habis. Sampai gantikan ada tak ada. Ada habis inilah. Untuk jadi Nabi. Untuk saya bawa hukum Tuhan atas muka bumi. Lepas pada ada mati. Tapi dengan takdir Tuhan yang mati saya. Hawa teriak. Di situ Allah Ta'ala gantikan seorang lagi nama. Nabi Sis. Nabi Sis. Ah, payah nak sebut lagi sing patesa dah. Sis. Ah, patuta belakang. Ah tu dia tak ada sebut dalam 25 orang. Ah, Nabi Sih ning lah menjadikan Tuhan bergada Nabi Adam untuk mengganti bawa hukum akan Nabi Adam kepada Nabi Sih. Sampai anak dia 41. Asal 40 orang ya, segu. Hak Sih ni seorang lagi kerana ganti daripada Habib tu mati. Ah, untuk menjadikan rasul Nabi apa Nabi menjadikan uruh khalifah di atas kubur bumi wa unna Allah dan semua Allah Taala dialah siapa Nabi Idris tu. Hamu royaklah cerita Nabi Yusuf, cerita Firaun royak be. Dah waktu be satu surah, ha cerita tu ha mati hidup kelik. Lepas pada mati pula temu balas masing-masing. Ada timin raco, ada pula timu surah kanan kiri, ada pula jema tengah panah di padang Maukih. Dan ada pula jema tasirak, royak perabih wis suka dengan Quran. Lagi tutup pekecek pos dak tok makna ni dulu belakang hok ni mik hok ni jepu hok ni wi munasabah inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Tengok belagu cep inna shani'aka wal abtar. Tengok tu tu dia panggil belagu Quran tok makna susung kena pula dah Allah nak ambil mana hamu royaklah Muhammad fatu bi suratin min misli. Dah hidup sok mari tetengah Quran ni mai pada Allah ke atau Allah Taala. Tak apalah, mulak kita liwi ke dia mak lok ke. Lok ke Nabi Muhammad. Wi yak tu bik satu surah wi supa dengar Quran. Ha deh. Wi supa dah supa nasbah mubalaghah ke, deh fasahah dia ke, sedak tutur kata ke, royak bari royak gapo wi kenolah. Ha jangan hidup bahong. Deh, wi sedak tu. Ambil mana? Wad'u suhada'akum dan serumu panggillah oleh kamu akan segala syarik kamu. Dah kalau sore mu nak buat talis satu surah. Mungkin panggil semua syarik kosi-kosimu. Kau duk kupur dengan Allah Ta'ala. Kau duk musyikin dengan Allah Ta'ala. Ada semua tokong galau. Panggil perabih dalam kau tempoh. Atau wad'u suhada'akum. Nah, maknanya seru panggillah oleh kamu akan segala syarik kamu. Mu panggil mari perabih. Min dunillah daripada lain pada Allah Ta'ala lah. Allah Ta'ala satu jok weng lah. Hak lain mungkin panggil perabih. Dia duk kumpul di kafir dengan mu. Panggil saat itu supaya menolonglah ia. Ia syarikmu tu akan kamu perbuat surah tu. Agi panggil lain pada Tuhan sorga mungkin panggil lah. Untuk sama-sama pakak kosi itu lembuat. Wih tubik satu surah. Wih supaya dengan Quran dah muntah percaya. Tak kutu nak deh, nak ayat Quran ni jangan weh deh. Dia kata itu heh. In kuntum sadikin. Jika adalah kamu tu benar, dah sekeliannya. Betul dah membenar sungguh, dah muduk dakwa, kata duk sok gini, dah benar sungguh. Gi carilah fakmu semua, dah menuak sore tak leh. Dah membenar sungguh. Bahawa Muhammad itu mendatang Quran daripada dirinya. Deh, mana Muhammad waktu baik diri sendiri dia. Bukan mai pada Allah Ta'ala. Tak apalah. Mu'arilah satu surah. Dah bukan benar sungguh, dah betul sungguh. Dah mu tak percaya kata Muhammad membawa Quran daripada diri Muhammad. Bukan daripada Allah Ta'ala. Kerana kamu orang Arab, pasih sepertinya seperti Muhammad juga. Mungkin orang Arab juga. Pasih seperti Muhammad juga. Mu'arilah satu Arab. Satu surah. Pendek tak apa dah. Dah mu tak percaya kata Quran daripada Allah Ta'ala dengan Muhammad sendirilah. Duk reka-reka main. Kalau gitu, mu'aril satu surah. We support dengan hak Muhammad dia bawa. Moga-moga orang Arab pun Muhammad juga. Beranak nak kata Mekah juga. Pasih lancar lidah kotor juga.
Tuhan duk royak suruh Nabi kata ke kafir Quraisy tu supaya baru-baru parah panah kita dengar tafsir. Ha tu di antara dia. Ha duk royak kata orang tak percaya ke kita tak ada apa lah deh. Nak percaya kata Allah Taala dah beri mele Quran wala satu harah pun kalau Quran kita tak percaya tu kafir dah. Sabik Quran dia ada lima kan. Okay? Ya tamo kita pisah wi kita boleh baca. Dengan molek penutung. Ramah lagi orang tak boleh baca Quran. Ramah-ramah. Nah, ramah. Berapa orang sutis-sutis kampung dalam bulan puasa baca Quran habis 30 juz. Boleh bila? Boleh bila. Hanya kena weh, alih baca. Kena weh, kau tak tak lacak dengan Quran. Kena weh, kau tak leh gi dengan Quran weh. Gi kau lain tu boleh pi jatuh, pi jatri ngaji boleh tapi Quran tak leh baca. Loh, ramahnya penutur dikasih semua kita pisah lah. Sama taro kita nak pejam mata masuk dalam kubur kita ngajilah Quran we boleh baca. Ni hok mula-mula sekali ni. Habis tu kalau kita boleh baca Quran habis selalu lah. Mula-mula ni. Khairukun man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu mau orang ngaji Quran dan mau orang ngajar Quran. Pak kita ngajar pun dok ngaji pun dok. Pak nak gi baik betul mana? Nomor 2 kita kena reti isi kata dalam Quran tu gapo ni payah dah lah. Tapi wala bagaimana payah pun nak masuk ulama dua mu kena reti isi kata gapo le Quran. Ulama 3 mu kena amal dengan Quran. Hak Quran kata gapo mu kena amal. Amal ya ada dua an mang cara tinggal. Ha tu hal larang jangan mabuk, jangan berjudi, jangan makan reba. Ha Quran larang kita tinggal jangan buat. Ha Quran suruh pula puasa semaya gapo ha kita buat. Ha lepas tu yang keempat kita kena menyampai kepada orang lain pula. Kurang-kurang dengan anak bini rumah. Ha tu pak karo tu dah. Ha tu dia boleh baca, boleh keti makna, beramal dengan makna, pak kita we sampai kepada orang lain pula. Ha tu di antara dah. Ha tu habislah semula kita main ngaji pula. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narul lati wa quduhan nas wal hijarah. Ha tak ada cuk juga dah. Takut tak ada buah-buah lagi bakal. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ah kita yang keduanya akidatun naji duk cara di segi sifat iftikar dah tak habis lagi lah. Sebab kutuhan ni tuhan tu kita tidak katanya dia nama Allah tu tuhan tu mana tuhan segala perkara dia nama Allah tu tuhan kita tu yang disembah yang sebenar. Pas tuhan tu ia kena bersifat dengan kutuhan ni bemi. Kutuhan ni tu mana wujud kidai baka mukhalafah ia muta'ala binafsi wahdaniyah sapaka anda kaunhu mutakalliman. Padahal 20 sifat tu ia bagi pula tubik 4. Sifat nafsiyah, salbiyah dan lagi pulaknya ma'ani maknawiyah. Padahal tu bagi tubik 2 pula iftiqad dengan istighna. Istighna ni mustaghni an kulli ma siwahu. Terkaya Allah Taala daripada tiap-tiap perkara. Maksud terkaya Allah Taala lepas pada subuh-subi. Ada 11 sifat dengan cara kasar. Kalau halus bila pula dah kita ngaji lepas dah. Patu muftakirun ilaihi kullu ma adahu. Dah, mana berhajatlah kepadanya Allah Taala oleh tiap-tiap bagai yang lain. Arti bagai lain tak lepas dengan Allah. Walau kafir yang tak percaya dengan Allah sekalipun tapi tak lepas dengan Allah Taala. Atu dia panggil sifat istighna dengan sifat istiqaq. Wi napak molek. Duk istiqaq tu 9 sifat, duk pada istighnanya 11, capur 20. Tu namakan kutuhan ni orang panggil. Tuhan tu dah nama bagi zat kita yang nama bagi tu nama bagi Tuhan kita Allah. Ah Tuhan tu makna Tuhan segala perkara. Dia nama Allah. Ah tu dia panggil Tuhan tu. Nah, adapun ketuhanan ni tu kena kepada sifat wujud dia baka bagaimana yang kita sebut sini. Lepas tu mari sini dah. Dan ketahui olehmu. Ketok kepada kita orang duk mengaji inilah. Tahu gapo? Bermula jalan lazim ketiada dapat wujud suatu daripada segala yang baru ni. Mana wajah lazim, mana mesti. Ketiada dapat ada satu kara dalam benda baru ni. Haa, tu nak ayat jalan wajah kata bila ketiada tak ada dapat sekarang habuk yang ada di atas segala benda yang baru ni.
Sebab apa? Kerana ternapi suatu daripada sifat ni. Mana sifat ni? Kena pak sifat tu lah. Daripada kudrah, irada, ilmu, lagi pulaknya hayat. Bila tak ada pak sifat ni ke, jadi ketiadaan wujud ni, mana dalam makhluk ni, makhluk ni tak ada sekarang pun. Bila ternapi pada pak sifat ni, tu mati. Tak ada lah. Dia mati seorang, dia kira-kira. Kudrah pun tak ada, ilmu pun tak ada, hayat pun tak ada, samuk pun tak ada. Tak ada berlaku. Itu nak ayat kata, jalan wajah. Kalau tak jalan wajah ketiada dapat, adalah suatu daripada makhluk tak ada karabuk, kerana ternapi pada segala sifat ni. Bahwasanya jikalau ternapi hayat, nasaya ternapi lah iyo, ternapi yang tinggal lagi itu. Oh, moga orang panggil hayat ni, orang panggil sifat ia hidup. Kalau pak ia tak ada, so, kederah pun tak ada. Nah, ilmu pun tak ada, lagi pulaknya, iradak pun tak ada. Bukih orang lain pun tak ada belakang. Moga hidup dah. Pak orang, kalau hidup tak pun ada belakang. Mata, kaki, tangan, rai. Pak mati, tak ada kalah buk lalu dah. Ni apa tu? Ia katanya, bahawa sonji kalau ternapi hayat nasya ternapi yang tinggal lagi itu. Tetapi sekalian sifat tu pun ternapi juga. Tetapi sekalian sifat itu pun. Tetapi dengan mana bokeh. Tetapi bokeh sekalian sifat itu pun ternapi juga. Sifat ternapi juga. Sifat mana tu? Termasuklah. Segala sifat ma'ani masuk habis. Bukan kata kederah iradak himu saja dah lah. Masuk belagilah, masuk belakolah, samuk bahasa kalam. Habis itu tak ada. Bila menafikan sifat, hayat so. Sebab apa? Karena bahawa hayat tu syarat padanya. Karena bahawa hayat tu syarat mana seolah-olah padanya pada segala sifat yang lain. Jadi nak ada yang lain tu seolah orang panggil hidup lah. Kira nak sebuah orang panggil akal kita orang panggil. Nak ada kederah iradak ilmu hayat samuk bahasa ni. Nak ada ilmu hai ilmu samuk bahasa kudrah irada kalam dia kena hidup dulu. Apabila mati pak hak lain pun tak ada berlaku. Seolah-olah orang panggil syarat sifat hayat tu seolah menjadi syarat bagi nak sah yang lain. Dah seolah-olah kecetnya dah. Seperti tahu amal ibadat ke. Anta budallaha ka'annaka tarahu. Ibadatlah kamu akan Allah seolah-olah munapak Tuhan. Seolah-olah orang panggil dah. Padahal napak mananya Tuhannya. Bila napak tu heranlah sikit. Sikit kalau mu tak napak Allah Taala, pasal Allah Taala fa innahu yaraka. Pasal Tuhan tu napak mu. Sabik kalau kita buat amal kalau duduk situ, kita buat kerana Allah Taala. Seolah supaya kita napak dia, seolah. Ni apa tu dah? Sifat Tuhan ni dia bukan ada dulu ke dia. Mala awalun. Sifat Tuhan ni tak ada awal. Kalau kita kata hayat ni seolah kata syarat bagi nak ada yang lain gitu, kena ada hayat dululah. Baru timbul hak lain. Tu dia panggil bukan cuma ulama gitu kata seolah-olah hayat ni bagi syarat hak lain. Kata ada dia tak ada hak lain. Tu fikir nasbaka. Hak cara kita intikak sifat Tuhan ni dah mala awwalalahu barang yang tak ada awal. Yak ni coding nak berlaku. Dah tenang ayat cuma bila tak ada hayat so, nak sebuah fikir akal kita, tak ada lah hayat lain tu. Bukan kata, kudrah iradak, ilmu saja tak. Siapa sifat ma'ani, tak ada lah. Samuk pun, apa nama, samuk bahasa kalam pun tak ada lah. Dah tu nak ayat kata situ habis. Dan apabila ternapi segala yang tinggal pada sifat tu. Habislah, sifat ma'ani tu. Nasaya lazim lemuh. Lemuh tak boleh buat apa lah. Dia tak ada sekarang habuk ke. Maka tiada dan lemuh. Maka tiada dapat wujud suatu daripada segala yang baru ni. Tak ada kalah buk langit, bumi, matahari kita pun tak ada lah. Dia tu yang lemah sebutnya kak. Dan jikalau ternapi. Dan jikalau ternapi kudrak. Tak umum. Atau tak umum. Napi kudrak. Atau jikalau ternapi kudrak. Atau umumnya umum kudrak. Yalah juga. Okay, pakai kudrak ni, dia takluk seumur. Rabbil Alamin. Tuhan-tuhan ni, ya tuhan segala perkara. Bagaimana dia orang panggil menafi umum. Mana? Langit ya tuhan kuasa, bawa minda. Tak boleh jadi juga. Bawa kepada lemah juga lagu tu. Sebab tuhan-tuhan ni, Rabbil Alami kena
kontrol sekeliling alam. Kama dia ya ginnapi orang panggil apa nama ni? Kedrah tu sadah atau ginnapi umum. Lagu mana napi umum? Tuhan tak meyatoi. Wak langit ya bumi bukan jasa dia. Atau wak bumi ya langit bukan jasa dia. Itu pun masuk dalam muh juga lagu tu. Boleh buat tapi buat tu setengah pada setengah tak ada umum takluk kedrah orang panggil. Ha, tu masuk dalam ternapi juga lagu tu. Tak boleh panggil, tak boleh dikatakan kita berhajat juga lagu tu. Kerana tak menghabisi dalam takluk ilmu dia ada. Dalam apa nama takluk kudrah dia ada. Ha, tu dia panggil sekat satu hal ni kena Rabbil Alamin. Ha, sabit tu Mu'tazilah tu. Dia kata tu hal kandak, kandak benda yang baik. Kau jahat tak? Ha, tak umum tu. Jadi ada lagi benda duk berlaku di atas muka bumi. Zina, mabuk, judi, tinggal semaya, tak bosok, curi. Tu hal tak kandak. Punuh situ. Ah tu Mu'tazilah dia takut doa. Bila sebut benda keji, benda jahat, tak boleh dibasa kepada Allah. Ah dia basa kepada Allah, Allah Ta'ala zolim, dia kata. Allah Ta'ala kandak kepada seorang ni kapi. Akan bila jadi kapi, tu hebuh ni aku, tu hezolim. Sambil tak boleh kata jahat keji, basa kepada Allah. Ah jadi zolim Allah Ta'ala. Zolim Allah Ta'ala mustahil. Ah ayat tu jalan lari Mu'tazilah. Ahli sunnah kata, dok. Semua ni Allah Ta'ala buat belakang. Nah, tak ada nak kira lah huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah Taala yang menjadikan kita manusia ni, tengah pada kita manusia ni. Nah, apa nama ni? Kafir dengan dia dan berimi dengan dia. Dia belaka. Dia nak pilih dia ni jadi kafir, ha, tak apa sudah ke dia. Dia ni pilih jadi kufur, sudah ke dia. Dia pilih berimi sudah ke dia. Dia belaka. Cuma kita tak boleh dibasa dak zina ni tu hak anak weh. Aku mabuk, aku judi tu hai kandak weh. Tak boleh pergi basa lagu tu. Asal itikak tu hai sungguh. Tapi tak boleh pergi tak benda jahat Allah Ta'ala. Jahat adak tu. Biyadihil khayr. Ditangi Allah Ta'ala lah. Benda kebaikan. Dia tak ada buh wa syarri dak tu. Tu cara tu yang ajar kita dah. Duduk baca wa ilah hukum anak pagi tu. Nah. Tu biyadihil khayr. Dengan tangi Allah Ta'ala lah. Kebaikan. Jadi jahat dak. Kandak juga. Tapi tak tu dibasa benda baik kepada Allah. Benda jahat tu dak dia panggil. Atau dia panggil Mu'tazilah. Dia lari, dia takut doa. Arti ada lagi lah. Dalam makhluk ni, duk jadi kafir, mabuk, zina tu. Dengan tak ada tu, yang kandak doa. Dengan tak macam tu. Apa nak situ tu? Ha, sabit tu ni kena Rabbil Alamin. Membela sekalian alam. Bukan setengah-setengah doa. Ha, sabit kata dia sini, jikalau ternapi kedrah. Tak ada sifat kedrah. Lemuh. Tak boleh mengadakan alam ni dulu dah. Atau ha, umumnya, gimnapi umum. Tak ada mengatai takluk kedrah. Sekerak-sekerak haja ya. Tak boleh juga tu. Mustahil juga. Yang di mana? Nasaya lazim lemuh. Tu bit lemuh Allah Ta'ala juga. Huh, wak langit. Tu hai lah. Tapi bumi tu hai lain. Ha, lemuh juga. Sebab tak menyatai. Ha, deh. Maka tiada mungkin. Maka tiada mungkin bahawa dapat mengadakan suatu daripada segala yang baru ini. Ada tu hai lemuh. Tu hai tak taluk umum juga. Deh. Ha, apa nama ni? Tiada mungkin tak boleh jadilah. Nak buatkan makhluk. Deh. Ha, baru-baru ni. Alih nak buatlah. Atas jalan barai yang telah lalu sebutnya dia sebut bagi dah dah dan nafi kedrah atau tidak taat tidak umumkan takluk kedrah membawakan alam ni tak ada. Ada tak ada ada ni mustahil sebab kita duk nampak dah. Ha, sebab tu kita nak berhajat kepada Allah muftakirun Allah kena ada sifat kedrah. Lagi pula umum takluk dia. Kena ada iradat. Lagi pula umum takluk dia. Ha dah. Ha, sekat itulah takut ada sebuah lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'alallahi haq, tawakkilihi apa nama ni la razaqkum la razaqkum kama yarzuqut tayra nafadu himasan wataru khubitona tak nampak bagi sikit deh. Baiklah, artinya jikalau berserah kamu Allah Ta'ala janji kalau berserah kamu atas Allah Ta'ala akan sebenar-benar serahnya. Ini cara bak apa nama ni, duk cara segi bak doa dah.
Kamu dia kita orang Islam ni tak boleh kita tawakal serah kepada Allah Ta'ala ni. Mesti dah. Tiap-tiap perkara yang kita buat, kita serah kepada Allah Ta'ala. Tapi sama tara yang kita nak serah tu, dah, kita berdoa dulu. Dah, kita buatlah dulu. Ni tak ada pos serah ikut dia lah. Aku tak semayai dia lah. Aku lah pun raka pun selegak ikut dia lah. Itu tak kena. Kita tinggal tu salah situ. Dan kita buat oh, dia suruh kita belajar kita gapo serah tu ialah amal aku puasa ni dan Allah Taala terimalah sebab aku ni buat sekadar ni aku belajar gi dinda kita Allah Taala lah terima dalam ibadat aku ni puasa dan gapo dan sebagainya maka doa lagu tu dah kita minta lah doa Allah Taala nak terima tak terima kita serahlah kepada dia tiba-tiba hati kita bulat kepada dia kita serah kepada dia maka lalu ni nasaya memberi rezeki ya Allah Taala akan kamu. Allah Ta'ala bagilah rezeki kita lah. Allah Ta'ala beri rezeki kepada kita. Tapi kita nak serah situ. Maya dewasa tak sedar. Duk mari selumah. Tiap-tiap kerja. Terah sekali. Tak berani nak terah. Cuba terah sekali. Kita menego. Kita menane. Kita apa. Pah buah tak buah. Labo tak labo. Kita bulat dengan hati Allah Ta'ala. Ada bulat situ. Kata Nabi sini. Allah Ta'ala bagi rezekilah kepadamu. Dah. Seperti beri rezeki ya Allah Ta'ala akan burung berpagi-pagi lapar ya. Burung cuba kita tengok benatar dah yang tak ada fikir eh. Pagi hari tu gak Allah lapar dia. Dah. Dan berpetai-petai kenyilah ya. Dah. Petai-petai tu yarzuqut tayra tu. Mana berpetai-petai kenyilah ya. Jadi pagi tu lapar petai tu kenyil. Nah, jadi sebab apa tu? Maka hadis ini menunjuk atas suruh berserah dan ber apa nama ni? Pegi. Ayo pakan dah. Berpegi atas Allah Taala. Ya ambil misal wak burung tu. Pagi-pagi tu laparlah kawin anak burung. Alif betul tu pakak kenyir. Kan apa? Ibu dan bapak dia pergi cari rezeki. Cari rezeki tu dia panggil dia duduk di Allah Taala tapi ikhtiar pergi cari. Cari tu klik laptop mari pak. Suak-suak kau anak siapa boleh kenyai hak lapar pagi tadi. Itu burung yang tak ada menatik akak. Yang tak ada akak tu yang tu bagi juga rezeki. Wa ma min dabbatin da'allahi rizquha. Tidak adalah menatik yang ada menata di atas muka bumi. Nah, atas sahabat saya. Allahi rizquha. Atas Allah Ta'ala lah rezekinya. Bagi kita ada bahasa dia betul mana lagi dah. Sebab itu kita bila hati kita serah bulat kepada Allah Ta'ala. Nasyaya Allah Ta'ala bagi rezekilah kepada kita. Dah. Maka lalu tu dia katanya hadis ni menunjuk atas suruh berserah dan berpegang atas Allah Ta'ala. Maka tiada menapi di makiyah itu. Tidak menapi di makiyah itu mana tu? Kita ngaji di atas tu. Tiada menapi atas suruh kita bertawakal berpegang atas Allah atas ikhya kita duduk doa gapo tu. Waktu kita jangan duduk menapi lah waktu. Mutamata serah kepada Allah Ta'ala ikutlah nak jadi lagu mana muka Tuhan yang kuasa segala-gala perkara. Itu silap. Sama taruh yang kita nak sampai situ tu, kita kena, dan suruhlah kita, apa nama ni, kita kena, jangan hidup menapilah tawakal kita. Jangan hidup menapilah ikhtiar kita. Pegai molek, teguh molek, lepas tu kita serah kepada dia. Kalau tak ada ikhtiar usul langsung, salah juga. Bila kita serah dah, kita ikhtiar siap dah, hatta kepada dia, dan jaya tak jaya tu serah kepada dia lah. Sebab kita dah ngaji dah sifat 20. Ngaji dah bab kenal Tuhan. Dan yang lain tak leh bekas Allah Ta'ala wi bekas. Bila ikhtiar siap lah kau kita serah pada ngaji ni lah. Kacik duk mari dengar. Duk mari dengar nak minggu, nak minggu, nak minggu. Tengok mari pak tangan dua kaki dua klik pun lagu tu tak ada boleh po. Tu dia muduk malah-malah tu baik tidur. Nampak kau sedap ni dua gerong-gerong. Apa kita mari tu berapa hak ikhtiar. Usaha kita kena mengaji ni wajib. Talabul ilmi tu untuk cari. Bukanlah ni untuk guru dia carilah ni. Ya sebenar talabul ilmi. Tutuklah carilah ilmu. Bukan ilmu yang cari kita. Nah, apa tu kita tutup kita cari. Mari dengar dah. Tak ada kelinga dah. Tok guru surah dah. Lepas tu boleh tak boleh. Pulak aku surah kepadamu tu. Aku habis cakap dah. 12 kelinga kalau lepak aku tak ada belakang nak dengar. Pisah nak mengatuk aku telak lagi. Nak reti ke ilmu. Tapi tak reti juga. Itu aku surah kepadamu reti tak reti. Mulah Allah Ta'ala. Ni pakai serah dulu ikut dia. Aku tak ngaji. Pada teman ikut dia. Kena tak kena ikut dia. Amal pakai serah tu. Itu tak kena lah lagu tu. Habis kata sini. Maka tiada menapi kademakia itu saat inilah. Dia suruh kita berwakil gapa, berpegai gapa tu. Oleh Allah Ta'ala. Pada menghikayatkan bagi perkataan Nabi Musa. Alaihissalam. Mana?
fa akhafu an yaqtulun, maka takutlah aku bahawa membunuh mereka itu. Mereka fak tu lah, fak kibti tu. Maka takut aku bahawa membunuh mereka itu, fak kibti, akan daku. Yakni dengan sebab aku bunuh kibti, toke masuk bagi Fir'aun. Jadi duduk mari, takut-takut. Nah, bime-bime. Dalam hati dia tu. Tu dia panggil apa nama ni? Nak royak kata, bila ada ikhtiar usaha, dah, kamar dia benda ni, bila pak sudah berlaku, dah suruh kepada Allah Ta'ala lah. Sahabat sini dia cerita hikayat Nabi Musa ni, dia bukan bunuh dah. Dia tepih dia. Dah, bila fak kibti gomo dengan fak Bani Israel, maka lalu tu Nabi Musa tengok duk gomo, Nabi Musa pergi tepih. Pergi tepih tu tu, daripada fak kibti agak kata Musa tu nak bunuh. Bila agak kata Musa nak bunuh, lalu tu dia pun sipai nak tem Musa. Sipai nak tem Musa, Musa pun tepih dengan tangan dia, geboh, mati. Tu nak royak katanya, situlah Musa tak ada dek kelepo, dah demo nak tek kita, ya bahasa dia kena tepih. Tepih tu belah-belah tonyoh nak pelepah, geboh mati. Tokai masuk Fir'aun saat ni tu dah. Di situ Musa pun, tak boleh nak duduk dah lah, bimbe tu. Dia tahu kau Fir'aun tahu, duduk seteru sokmon dah. Sabit pak pecah di Rusia, di Fir'aun sungguh, hamaslah, tak boleh duduk dah Musa negeri Mesir. Siapa dek, Musa, hadiyah sekian, ada prakam, ada tubuh, ada agak tubuh dah. Belah Nabi-Nabi Rasul ni, nak buat ugamu, mari siapa kita lah ni juga. Uji Allah Ta'ala tu ada harga tubuh tengok Nabi Musa. Kata 9 hari 9 malam, mak dia, duduklah tak makan, tak minum air dengan dalam kayu. Nak lari lepas pada kampung negeri Mesir, nak pergi masuk kampung Nabi Syaid tu, oh lama. Haik bukit, turun bukit, lakoh pagar, lakoh air, lakoh gapo. 9 hari 9 malam, lari pada Fir'aun. Tu di antaranya dah. Tu yang masuk royak cerita agak dalam ni. Apa tu? Dan lagi firman Allah Ta'ala pula, qala rabbana innana nakhafu ayyafruta alaina au ayyatro. Tu semula pula lah dah. Hubung kaitan daripada cara bak serah lagi. Sama tahu nak sapa cerah bulat serah hati tu, kita kena ikhtiar usaha dulu. Duk ngaji cara doa kalau berdoa lah. Di antara habis kat tu, wallahu a'lam. Ada gapo tanya lagi. Yo. Dia bila tua mati ni, orang yang makan sakoyo lah pula. Kalau pak mati ke, anak dia, yang jatahnya ada ke, misalnya pak mati nama Dolor, anak dia nama Ibrahim. Maka kita cari Ibrahim, aku lekat hotel pakmu ni 2,000 kuk. Tu kalau ada bohin sore, kata ada bohin sore, kalau 4-5 orang, kena tahu belakang lah, minggu jadi sakoyo lah tu. Jadi sakoyo lah. Lepas tu bohin kata, ambo ni, ada gapo ambo nak halawi demo misalnya. Tapi tanya dolar Allah tak jauh. Tanya minah tak jauh. Tu kena bayar. Kita pergi cari wali orang yang makan sako dia. Makan sako orang yang kita lekat hotel dia. Lepas tu duit kita tu kita pergi bayar kepada orang yang makan sako tu lah. Payah bagi sama-sama dia. Lepas kalau kena 4 orang kita kena beritahu perabih tu molek dia. Ada 4 beradik ni. Tino 2, Yater 2 ni. Ambo lekat hotel ayah demo 10,000 kuk ni deh. Tahu belakang dah. Minuh kau, Fatimah, Ibrahim kau, Allah kau ni dah. Aku bayar dah ni. Lepas dah dengan aku ni. Antara pokok-pokok demo lah. Aku mana nak pakai istri apa nama ni. Gunakan duit ni. Bagi pokok dia lah. Tu duduk situ di antaranya. Tak bayar tak boleh. Dia terlekat tu. Kalau kita pergi bayar, wadid-wadid tahu tak ada nak dah. Gugur 4 orang tu halal belakang. Tak ada pokok lepas lah. Kalau tua tak tahu mana, tak tahu tari waris pun tak temu dah. Kalau tu kena buat pahala ke dia dah lah. Kalau dah 10,000 kau, beli-beli barang-barang untuk buat masjid kau, untuk buat tarikah kau, buat jariah bagi dia, niatlah tu yang pahala, ya aku beli barang ni, buat masjid, buat tarikah ni, untuk sampai pahala kepada si mati, hukul kautir dia. Mudah-mudahan Tuhan membuka mata hati dia, we jangan terlekat lah dengan aku dengan akhirat ni. 10,000 kelekat dia ni, sekup pun tak ada ambil Tuhan. Buat beli untuk jariah dia. Mintalah Tuhan jadikan pahala yang aku buat jariah ni sampai kepada si hak kubur tu tuai yang nama sikit-sikit.
dan buka agak mata hati ya uya maaflah kepadaku, kalau aku ada lewat tak boleh nak bayar. Sekat tu. Dah tak tahu sudah, ada tahu kena bayar kau wali dia tu. Kita nak dekah tak boleh, nak bayar kau wali dia dulu. Kau orang makan sako dia. Ada dah. Nah, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala madin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma rabbana la tuzigh qulubana ba'daitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ikhtim lana bisnil khatimah wa la takhtim alaina bisul khatimah. Wa sallallahu sanama de wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma